Sekarang kita akan membahas untuk fan indoor AC teman-teman. Semisal teman-teman punya AC, punya indoor AC yang kadang-kadang bunyi bunyi cicit-cicit kayak suara jangkrik atau suara ada suara-suara nggak enak, ini adanya di sini. Masalahnya ada di sini. Kalau enggak motornya kok pelan sekali, yang minyak kurang. Bisa jadi juga masalahnya dari sini juga. Nah, sekarang kita akan buka biar lebih enak. Masalahnya dari kelahar, kelaharnya kering. Kelahar ini kering, jadi dia motornya pelan. Kalau nggak pelan, dia kadang-kadang seret, jadi keluar bunyi-bunyi kayak jangkrik. Nah, motornya cuma gampang pelumas. Kita kalau kalau teman-teman bisa buka sendiri, bisa dibuka sendiri, teman-teman kasih pelumas. Cicit-cicit hilang. Kalau ini udah hilang, ini hanya untuk contoh aja ya teman-teman ya.
lama-lama suara jangkriknya akan hilang kalau udah pelumasnya udah nyatu semua.